Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Masih bersama si ganteng kalem teh asik Inong Ruhai Channel. Asik. Salam bahagia ya untuk para sobat. Wow, ini ada apa sobat ya? Perbaikan jalan kan ya. Si hitam, alah. Ya, oh ini lagi pemasangan pipa sobat ya. Sebelum lanjut ya untuk para sobat asik yang baru menemukan channel ini, asik dimanapun Anda berada, mohon dukungannya ya asik dengan cara di like, share, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis ya, tidak berbayar, asik. Weh, ada pasar malam ya. Oh, di sini ada stasiun pompa air di PT Pupuk Kujang Jatiluhur. Nah, di sini mohon dimaafkan ya, karena Inong bukan nabi, bukan malaikat gitu ya. Pasti banyak kesalahan dan dosa, asik. Sini ada pasar malam ya, asik. Pasar malam ya. Cuman malam aja, kalau siang mungkin pada tidur ya, bangsa permainan-permainannya. Dan lanjut lagi ya, mohon dukungannya dengan cara di like ya, yang tadi itu di share, comment, and subscribe, asik. Dan tidak lupa juga bunyikan notifikasi loncengnya 2 kali, teroret teroret, asik, agar Inong lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-kontennya, dan para sobat pun tidak ketinggalan dari video-video Inong Ruhai, asik, si ganteng kalem yang terbaru ya, asik. Dan hari ini kita masih jalan-jalan menghilangkan rasa sedih pilu di hati, asik. Daripada diem di rumah cepet tua ya, ya jadi kita jalan-jalan aja gitu. Hiburan, asik, mencurahkan isi hati, asik, di dalam konten ini ya. Nah inilah suasana perjalanannya, asik. Jadi sedikit panas, sedikit iuh. Hidup Sunda, asik. Sepi ya perjalanannya. Walaupun ya masih tidak sepadat penduduk-penduduk di luar sana. Jadi pada siang hari ini mungkin para warga kegiatannya ada yang mancing, ada yang tidur gitu ya, sekedar istirahat gitu. Menenangkan pikiran sobat ya. Dan sekali lagi Inong tidak bosan-bosan ya untuk mendoakan untuk para sobat dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezeki, dan yang menjadi cita-cita ataupun harapan di tahun 2022 ini mudah-mudahan tercapai, amin. Dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentunya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk para sobat membuatlah sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi kalau toh emang kita melakukan sesuatu hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif gitu ya. Aduh ini udah kangen ya. Jadi pada kesempatan hari ini ya, saya tidak akan membahas masalah subscriber, view ataupun apapun itu namanya. Jadi hari ini kita menceritakan ini aja, apa, pembuatan konten, asik.
buatlah konten secantik mungkin, semenarik mungkin, agar supaya para sobat, satu, bisa merasa terhibur, dua, merasa penasaran gitu. Walaupun itu kita sama-sama berdiri ya, sama-sama belajar gitu. Ya Inong akui gitu ya, Inong juga sekarang itu masih belajar dan memperbaiki dari segi konten-konten Inong gitu. Jadi ayo kita saling mengingatkan ada kekurangan ataupun apapun itu, ibaratnya kita saling mengingatkan kepada para sobat-sobat pemula ya, seperti Inong. Dan untuk para sobat juga, kalau toh emang di konten Inong ini ada yang salah ataupun kualitas videonya kurang memuaskan pada sobat, silakan komen di bawah ya, jangan ragu gitu, silakan aja. Karena apapun itu masukannya, yang penting positif, itu demi kebaikan channel Inong sendiri gitu ya. Asik, jalannya sedikit nanjak ya, aduh udah jelek nanjak lagi sobat ya. Jadi silakan para sobat komen di bawah kurang apa dan harus gimana, demi kebaikan dan kemajuan channel si ganteng kalem ini, Inong Ruhai channel. Alah asik. Jadi jangan sungkan ya untuk para sobat memberikan komentar-komentar ataupun apa gitu. Dan tidak lupa juga Inong mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sobat yang sudah mensubscribe konten-konten Inong, channel Inong, yang sudah memberi dukungan dan support. Dan untuk yang belum subscribe, kita silaturahmi, kita subscribe gitu ya, kita saling subscribe dengan tujuan kita bersilaturahmi gitu. Jadi apa ya? Jadi kita mendirikan sesuatu tanpa ada dukungan dan support dari, ibaratnya kalau kita kasarnya, dari orang lain gitu ya, ya bisa dikatakan orang lain itu ya ini para sobat yang asalnya tidak kenal dengan si ganteng kalem ini. Jadi setelah punya channel, setelah mengetahui channel, oh ini yang namanya si Inong Ruha itu ini gitu ya, terus oh ini konten-kontennya tentang ini, jadi kan jadi kita tahu. Nah disitulah kita pererat lagi tali silaturahmi. Bukan dalam berarti kita mensubscribe itu mencari subscribe, mencari viewers apa-apa untuk tujuan agar cepat-cepat dimonet gitu, dapat gaji dari YouTube. Setelah dapat gaji dari YouTube, kebanyakan dia itu pada sombong gitu. Sombongnya apa? Sebelum dia dimonet, sebelum dia di apa mendapatkan penghasilan dari YouTube, dia saling mengunjungi kita, ngupload video terbaru, dia komen, dia apa-apa. Tapi setelah dia ibaratnya mencapai tujuan yang dia cita-citakan, dia tidak ingat semasa merintis dulu gitu, mengejar 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe gitu ya. Dia tidak memikirkan ke situ, masa bodoh, yang penting kita udah gaji. Nah, tapi kan ya mudah-mudahan gitu ya, untuk para sobat YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Inong mendoakan tidak halnya seperti itu. Jadi ibarat kata, kalau kata Sunda, kacang poho kulitna gitu. Jadi lupa di saat kita susah gitu ya. Kalau udah senang, alhamdulillah gitu. Jangankan nonton gitu, jangankan nge-like, komen, ngelihat kita aja channelnya kita udah males gitu ya. Ya, maka dari itu mudah-mudahan Inong doakan ya untuk para sobat tidak seperti itu. Walaupun kita dari nol sampai dengan mendapatkan penghasilan dari YouTube, mudah-mudahan kita tetap menjaga tali silaturahmi ya.
tidak ada kekurangan ataupun apa, kita tetap saling mensupport dan mendukung channel satu dengan channel yang lain agar kita sama-sama berkembang dan merasakan hasil kerja keras kita yang selama ini kita laksanakan. Nah, mungkin nanti kita sambung lagi pembicaraannya ya. Mungkin pembicaraan Inong sampai di sini dulu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata dan penyampaian nama daerah ataupun tempat, mohon dimaafkan ya, karena Inong bukan nabi, bukan malaikat gitu ya, pasti banyak kesalahan dan dosa. Asik. Maka dari itu mungkin Inong akhiri pembicaraan Inong. Oh iya, ini Indosat ya, ada Indosat ITCC Indosat Oredo itu ya, di cabang Purwakarta ya. Kini Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ruhai.